Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo siswa-siswi kelas 10 SMK Broadcast per Televisian Cakrabuana. Selamat bergabung kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran jarak jauh di channel Cakbun TV. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dari teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Nah, untuk kompetensi dasar dari 3.3 ini adalah keterampilannya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu menggali struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dalam kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau yang dibaca, kemudian menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, dan juga kebahasaan. Kemudian, yang ketiga adalah mempresentasikan, kemudian mengomentari, dan merevisi teks eksposisi yang telah disusun. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas dari KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari dari materi yang akan dibahas itu adalah tentang teks eksposisi. Benar sekali, ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Baik, mari kita bahas untuk pengertian di bawah ini. Ya, jadi di awal ini kita akan mempelajari tentang definisi pengertian dan tujuan, kemudian ciri-ciri, kemudian jenis, kemudian struktur dan kebahasaan, kemudian ada beberapa contoh yang akan disampaikan dalam slide e, di bawah ini. Ya. Selanjutnya, apa sih pengertian definisi atau tujuan dari definisi dari e, teks eksposisi? Ya. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan, yang mana isinya ditulis untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Nah, di sini sudah bisa kita simpulkan, pengertian dari teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf. Nah, pengembangan paragraf ini berarti sebuah karangan ya dalam penulisan. Nah, isinya ya menjelaskan atau memberikan dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Berarti isi dari teks eksposisi ini tidak bertele-tele dan dapat dikatakan singkat dan padat, ya, dari segi isi dari materi yang akan disampaikan dalam eksposisi yang disampaikan. Ya. Baik, selanjutnya tujuan. Nah, Tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ya. Jadi tujuan dari teks eksposisi di sini adalah menjelaskan menjelaskan informasi tertentu agar si pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, sepertinya di sini kalau kita ketahui bahwa e, teks e, eksposisi adalah memberikan informasi atau pengetahuan, berarti kepada si pembaca ini harus dijelaskan secara rinci dan hal-hal yang sesuai dengan kejadian yang sudah dilakukan atau disampaikan harus sesuai dengan apa yang disampaikan secara fakta. Ya, agar si pembaca itu memahami dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh si penulis tadi, ya begitu. Itu adalah tujuan. Kemudian kita lihat dari ciri-ciri teks eksposisi, ya. Setelah kita mengetahui definisi, kemudian tujuan daripada teks eksposisi ini, ciri-ciri teks eksposisi ini harus dipahami, ya. Yang pertama adalah bentuk isi atau penulisan singkat dan padat. Nah, singkat dan padat tadi disampaikan tidak bertele-tele, isi dari e, materi yang disampaikan itu harus mempunyai nilai materi atau nilai e, sesuatu hal pengetahuan yang singkat dan padat ya. Kemudian gaya informasi yang mengajak. Maksud di sini gaya informasi yang mengajak itu isi yang disampaikan itu menghimbau ya agar si pembaca itu tertarik dan melakukan hal-hal yang disampaikan dalam isi teks eksposisi tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku di sini adalah ejaan yang benar, ya. Tidak menggunakan bahasa yang sekiranya dapat membuat bingung si pembaca, kemudian bahasanya tidak baik. Nah, itu harus dihindari ketika kalian menuliskan teks eksposisi dengan bahasa yang kurang berkenan atau kurang baik, ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Nah, ketika kalian menulis atau menuliskan ciri dari teks eksposisi ini adalah informasinya harus menjelaskan informasi mengenai pengetahuan. Jadi, jika bukan informasi tentang pengetahuan yang akan disampaikan, ada kemungkinan atau kekhawatiran nanti ketika yang disampaikan itu berbeda dari apa yang dilihat dari ciri-ciri teks eksposisi tersebut. Ya. Kemudian, yang kelima adalah tidak memihak berarti di sini tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Maksudnya begini: ketika menuliskan sesuatu tentang teks posisi, dia menyampaikan di situ ada kata menghimbau, akan tetapi memaksakan ya dalam arti si pembaca untuk lebih menyukai dengan materi yang disampaikan tadi. Unsur pemaksaan itu adalah dalam teks eksposisi tidak dibenarkan. Jadi dalam e, menulis teks eksposisi itu harus satu sama lain saling beruntung atau tidak merugikan satu sisi lainnya. Nah kemudian teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ya di sini bersifat objektifnya itu dan netral tidak memihak kepada siapapun. Ya jadi menulis e, teks eksposisi ini berdasarkan satu Sisi memberikan informasi bukan kepada satu hal yang memang sedang e, diinfokan e, menjadi objek dari teks eksposisi yang disampaikan dan akhirnya menjadi sesuatu yang eksposisi disampaikan itu menjadi viral atau menjadi tidak baik ya seperti itu. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Nah di sini penjelasan disertai data-data akurat itu adalah yang disesuaikan dengan data yang didapat ya yang ditemui bukan data yang sekiranya hanya rekayasa. Jadi tidak membuat e, rumor ya atau e, kebingungan bagi si pembaca. Kemudian menyajikan fakta yang sebagai alat konkretasi dan kontribusi ya. Menyajikan fakta di sini adalah tadi sudah disampaikan penjelasannya disertai data-data yang akurat. Nah, maksudnya di sini adalah fakta-fakta yang disampaikan, ya, harus sesuai dengan data yang benar-benar akurat serta tidak direkayasa. Jadi, harus benar-benar terjadi dan benar-benar satu hal yang e, dapat dikatakan pembaca itu mudah memahami dan tidak menjadi rumor, ya. Kemudian, isinya menjawab pertanyaan: apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi maksudnya di sini ketika si pembaca membaca dari tulisan teks eksposisi itu dapat menyimpulkan pengertian dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi seperti itu, itu adalah ciri-ciri yang bisa disimpulkan di dalam teks eksposisi. Kemudian, di sini ada beberapa jenis teks eksposisi. Di sini Ibu sampaikan ada sekitar 8 ya. Nah, salah satunya adalah Teks eksposisi definisi, ya, teks eksposisi definisi ini adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu yang dibahas. Ya, contohnya di sini, misalnya kalian akan membuat salah satu tulisan teks eksposisi tentang menu makanan. Nah, salah satu menu makanan itu kalian definisikan kemungkinan kemanfaatannya, kemudian rasanya dan kemungkinan harga yang disampaikan dalam informasi teks eksposisi definisi dari menu makanan itu sendiri, ya. Kemudian teks eksposisi proses, ya, adalah paragraf yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, ini biasanya bisa kalian temui dalam proses e, cara pembuatan misalnya kalian membuat satu kegiatan tentang foto ya dalam fotografi itu ada tahapan awal kita menyiapkan apa kemudian di akhir kita e, ada hasil yang kita dapatkan dari proses yang kita lakukan seperti membuat foto atau e, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan e, proses dari awal hingga akhir dan bentuknya bisa disampaikan kepada di pembaca Nah, seperti itu. Kemudian uh, yang ketiga, ya, teks eksposisi ilustrasi. Ya. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan dengan memberi gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ya. Misalnya di sini kalian akan memberikan gambaran tentang sebuah benda. Benda ini mempunyai kegunaan atau kesamaan dengan benda yang lainnya. Nah, dari situ bisa disampaikan satu benda ini manfaatnya untuk apa, satu sisi lain benda ini manfaatnya sama. Dan keduanya saling mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, seperti itu. Itu adalah ilustrasi dari sebuah benda dan bendanya itu bisa disampaikan melalui bentuk foto yang disampaikan dalam tulisan atau teks eksposisi yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, teks eksposisi laporan, ya. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Misal, ya, ketika kalian mendapat tugas dari sekolah membahas tentang sebuah laporan, laporan dari penelitian yang yang kalian lakukan. Nah, di sini mulai dari awal kalian membuat laporan tersebut ya, mulai dari membuat kerangka, kemudian kalian membuat uh, sebuah uh, kumpulan dari keterangan yang ada kemudian dari penyampaian penelitian sampaikan di teks laporan eksposisi tadi secara benar ya tidak direkayasa karena dalam penelitian ini uh, dilakukan harus benar dan terbukti bahwa itu dapat dibuktikan sebagai laporan kemudian yang kelima ya teks eksposisi perbandingan nah di sini Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan yang lain ya. Contoh misalnya di sini ada satu tokoh ya, tokoh itu sangat terkenal di masyarakat kemudian membandingkan dengan kelebihan dan kekurangannya dari tokoh itu tersebut ya, bisa disampaikan misalnya kalian suka dengan idola ini dari segi fisik dan lainnya sama, tapi akan ada kekurangan perbedaan atau menjadi suatu perbandingan, ya. Kemudian teks eksposisi pertentangan, ya. Teks eksposisi pertentangan ini adalah paragraf eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan lainnya. Contohnya, satu sisi kamu akan menyampaikan tentang figur seseorang yang kamu cintai yang kamu sayangi tiba-tiba dibandingkan dengan satu sisi figur seseorang yang kamu benci ya nah dari satu sisi yang kamu sayangi tiba-tiba terpuruk pada zamannya kemudian satu sisi yang orang kamu benci naik dan melejit menjadi orang terkenal nah itu adalah perbandingan nanti akan disampaikan dalam uh, teks eksposisi sebuah pertentangan ya akan tetapi pertentangan itu bukan satu hal atau momok yang harus disampaikan secara gamblang ya atau secara e, rinci... dan hanya sebuah cerita saja. Bisa disampaikan seperti itu. Kemudian teks eksposisi berita, ya. Teks eksposisi berita ini adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian yang sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Misalkan ya, dalam bulan-bulan ini e, kita sedang menghadapi musibah yang memang benar-benar terjadi entah sampai kapan kita harus berusaha untuk menghindari wabah ini dan kejadian ini bisa kalian buatkan sebuah teks eksposisi bukan berarti kalian membuat teks eksposisi ini menjadi hal yang beban ya mengenai menceritakan tentang wabah yang sudah terjadi pada lingkungan kita gitu ya akan tetapi kalian bisa menyampaikan sedikit sharing ya kita dengan menjaga protokol, kemudian kita dengan memberikan sesuatu yang berguna sebagai ilmu pengetahuan untuk si pembaca. Ya. Kemudian yang kedelapan atau terakhir nih, teks eksposisi analisis. Ya. Teks eksposisi analisis ini adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi sub-sub bagian kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, ketika kalian e, membuat e, satu teks eksposisi secara analisis, berarti kalian harus membuat e, laporan e, yang di mana nanti di awal itu kalian buat rangka karangan, kemudian kalian buat analisisnya. Nah, analisis ini biasanya disampaikan secara rinci, mulai dari penelitian, kemudian mulai dari pengembangan, dan sampai kepada pelaporan. Jadi, seperti itu. Jadi, teks eksposisi adalah laporan yang benar-benar harus akurat. Tidak direkayasa sama seperti teks eksposisi yang sesuai dan akurat yang disampaikan oleh si pembaca kepada yang disampaikan si penulis kepada si pembaca. Seperti itu, ya. Jadi, dari kedelapan jenis teks itu sudah Ibu buatkan contohnya, akan tetapi ada struktur yang harus kalian pahami dan ikuti aturan yang ada. Ya, di sini struktur teks eksposisi ada empat. Yang pertama adalah judul. Ya judul di sini hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi dan judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik dan syarat akan makna. Ya, jadi sebelum kalian membuat teks eksposisi tidak lupa kalian menuliskan judul terlebih dahulu. Ya bisa satu kata, dua kata atau tiga kata. Dalam judul itu harus sesuai dengan teks eksposisi yang akan kita bahas. Ya, judul itu harus singkat, menarik, dan sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan dari materi yang akan dituliskan. Nah, kedua adalah pernyataan umum. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis untuk mengungkapkan suatu pendapat Nah, dengan mengungkapkan suatu pendapat ini, di pernyataan umum disampaikan. Pernyataan umum ada ini di bagian dari pembuka, ya. Jadi ketika kalian setelah menuliskan judul, kemudian kalian buat pernyataan umum sebagai pembuka. Kalian akan menyampaikan tentang apa dari teks eksposisi yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, argumentasi atau alasan, ya. Di sini panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah dikenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Jadi di pernyataan umum di pembuka sudah disampaikan ya alasan atau argumentasi yang disampaikan di sini hanya singkat padat kemudian si pembaca untuk dimudahkan dalam segala informasi yang disampaikan. Jadi ketika di argumentasi ini diusahakan untuk memberikan informasi yang sudah disampaikan dari pernyataan umum di awal ya. Lebih rincinya adalah argumentasi atau alasan. Kemudian empat adalah penegasan ulang atau pendapat simpulan. Ya, jadi ini kesimpulan yang keempat adalah pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini ini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai teks dari kesimpulan itu. Akan tetapi tidak ada salahnya ya. Kalian membuat kesimpulan dari pernyataan umum, kemudian Argumentasi atau alasan digabungkan menjadi satu, dan menjadi informasi bahwa itu adalah sebuah informasi atau kesimpulan yang sudah diringkas secara rinci melalui pendapat penegasan ulang. Seperti itu, jadi disebutkan dalam simpulan. Nah, ini adalah struktur teks eksposisi. Teks eksposisi adalah judul, pernyataan umum, argumentasi alasan, kemudian penegasan ulang pendapat. Nah, ini adalah ketika kalian akan membuat teks eksposisi dengan alur atau struktur yang sesuai dengan sistematikanya. Jadi strukturnya ini terdiri dari empat poin ya nanti yang kalian bisa tuliskan dalam struktur ini. Kemudian kalian buatkan judul, pernyataan umum, argumentasi atau alasan, kemudian penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Nah ini ada beberapa contoh ya yang akan ibu sampaikan di sini. Dari ke delapan contoh ini, ibu akan berikan satu contoh saja, yaitu tentang teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan ini tadi kita buka salah satu contoh adalah poin nomor enam. Ya, di sini ibu akan ambil sebuah judul tentang kehidupan manusia. Ya, ini adalah contoh eksposisi perbandingan. Judulnya adalah kehidupan manusia. Kemudian pernyataan umumnya adalah dalam kehidupan sering kita menemukan manusia yang secara materi sukses. Namun tiba-tiba manusia tersebut jatuh dan bangkrut. Sebaliknya, ada pula manusia yang sebelumnya sengsara, namun tanpa disangka justru malah mendapat kesuksesan tak terduga-duga. Ya, ini adalah pernyataan umumnya bahwa si penulis akan memberikan informasi atau cerita tentang kehidupan manusia pada di dunia ini ya yang dapat dikatakan ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Nah, kemudian argumentasinya apa? Ya. Perumpamaan tersebut bisa dilihat dari kehidupan Pak Rokin dan Pak Burhan. Nah, berarti ya ini alasan yang akan disampaikan dalam teks eksposisi tersebut adalah menceritakan tentang kehidupan Parokin dan juga Pak Burhan yang menjadi satu perbandingan. Apa coba dari penegasan ulangnya atau kesimpulannya? Ya, di sini ada ceritanya: semula Parokin merupakan seorang saudagar tanah yang kaya raya, namun pada suatu hari dia mengalami suatu musibah yang membuat dia harus kehilangan banyak hartanya, dan membuatnya kini menjadi sengsara. Hal sebaliknya. Justru dialami Pak Burhan, ayah dari lima anak ini dulunya hidup sengsara dan kini mengalami perbaikan nasib, di mana dia kini hidup jauh lebih baik dari sebelumnya dan menjadi orang yang memang benar-benar menjadi tokoh serta di masyarakat itu yang tadinya hidupnya sengsara, menjadi hidupnya berkah dan penuh dengan bergelimang harta dibanding dengan Pak Rokin yang dulunya bergelimang harta sekarang hidup sengsara. Untuk makan pun kemungkinan ada e, sulit ya. Jadi disampaikan di sini ini cerita tentang kehidupan manusia pada zamannya. Jadi ini adalah salah satu contoh teks eksposisi berbandingan. Nanti kalian bisa cek di YouTube Cakbun TV ya. Kalian akan akan lihat bagaimana contoh dari teknis-teknis atau tulisan-tulisan ya yang disampaikan oleh pembaca untuk yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, dari sini kalian sudah bisa simpulkan seperti apa contoh-contohnya dan kalian pun nanti bisa mengecek atau melihat di Google Classroom nanti kodenya yang akan Ibu sampaikan melalui grup kelas. Nah, ini adalah salah satu contohnya dari teks eksposisi perbandingan. Jadi, kalau kalian menyimpulkan dari hasil yang sudah disampaikan tadi, ya. Mulai dari definisi, kemudian tujuan, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, kemudian jenis teks eksposisi, kemudian strukturnya. Ya, kalian dapat simpulkan, atau kalian dapat simpulkan, kemudian kalian informasikan, kemudian dapat kalian lakukan untuk bahan latihan kalian nanti ketika ditugaskan untuk membuat teks bentuk tulisan dalam teks eksposisi. Ya, dan eksposisi ini harus kalian ketahui bahwa dari strukturnya itu harus sesuai dengan sistematikanya. Itu adalah contoh atau pembelajaran pada kesempatan kita kali ini. Nah, untuk tugas kalian, Ibu minta kalian membuat narasi teks eksposisi sesuai dengan sistematikanya berikut dengan ilustrasi dengan gambarnya. Jadi, nanti kalian membuat narasi teks eksposisi sesuai dengan sistematikanya. Lihat kembali slide-slide yang sudah ditayangkan tadi dan berikut dengan ilustrasi gambarnya. Nah, untuk rekomendasi, nanti ketika kalian akan membuat narasi teks eksposisi, kalian bisa lihat pada buku paket. Ya, nanti buku paket tentang teks eksposisi kalian bisa pelajari, dan kalian buat menjadi contoh sebuah teks narasi dan menjadi mind map. Di dalam pembelajaran berikutnya, baik demikian itu materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalian tetap melakukan yang terbaik untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.